Nama penyanyi Loka B kini sedang meningkat naik dan mula dikenali dengan lagu-lagunya, antaranya Cute, Gila dan terbaru Empathy. Baru-baru ini menerusi IG story, nampaknya penyanyi ini sedikit berang apabila dikatakan banyak menggunakan auto-tune dalam lagu-lagunya. Mungkin boleh kongsikan serba sedikit, sekarang ni sedang mempromosikan lagu Empathy. Jadi macam mana agaknya sambutan dengan lagu ini? Alhamdulillah, penerimaannya bagus. Kita orang pun ada buat Empathy challenge untuk galakkan orang dengar lagu ni. Bagi Loka, tak ramai orang pernah dengar genre ni. Di Malaysia macam jarang orang buat vibe macam ni. Alhamdulillah orang terima. Saya ada mengikuti kan Instagram Loka dan saya ada melihat yang mana Loka marah sedikit lah orang kata dengan teguran satu individu ni, yang mana mengatakan bahawa you menggunakan auto-tune untuk lagu you. Mungkin you boleh kongsikan sedikit, mungkin ada segelintir individu ataupun pihak-pihak yang tidak mengerti tentang penggunaan auto-tune dalam sebuah lagu. Di zaman sekarang ni, auto-tune mana-mana pun, walaupun kamu dengar lagu tu macam tak ada auto-tune, mesti ada betulkan pitching. Sebab bila kita nak keluarkan lagu tu, kita nak orang tu ulang-ulang, kita nak perfectkan. Dia takkan sama dengan live dan suara biasa. Sebab suara biasa kan, manusia kan kadang-kadang ada tersalah pitching. Dalam rap ke, banyaklah genre kan, memang sekarang ni banyak penggunaan auto-tune yang betul-betul boleh dengar. Macam lagu Loka, Empathy, dalam lagu Cute pun ada auto-tune juga. Benda tu buat bunyi lagi tajam. Auto-tune tu is also art. Sebab dia bukan main campak je auto-tune, jadi suara wek-wek-wek gitu. Dia ada seni dia tersendiri. Bila individu itu tweet perkara tersebut, seolah-olah you tidak boleh menyanyi secara live ataupun you tidak boleh menyanyi dengan baik. Dan you telah membuktikan di IG story you dengan menyanyi semua lagu you dengan garang betul. Loka B dia terus nyanyi semua single yang dia ada secara live teruskan. Jadi mungkin apa agaknya komen you bila guna auto-tune je tak boleh nyanyi dengan baik, suara tak sedap. Sebenarnya suara saya pun, saya tak consider saya penyanyi. Saya sebenarnya macam buat je suka hati kan tu. Memang betul ada masa suara saya okey, suara saya tak. Tapi bila saya menulis tu, saya percaya dengan seni saya. Saya percaya dengan orang yang saya jumpa untuk collaborate. Saya tak marah. Tapi bila dia cakap tu seolah-olah yang cakap macam buruk sangat auto-tune ni. Macam bangga sangat kau dengan auto-tune tu. Lah tak akulah nak guna auto-tune kan. Saya rasa macam budak-budak yang underground yang baru buat lagu pun banyak gunakan auto-tune tu. Dan slowly diorang akan belajar. Harap nanti benda ni akan lebih normal lah, normalize kan. Jadi apa yang membuatkan Loka orang kata nyanyi semua lagu ataupun single you dekat IG story tu? Adakah orang kata untuk membuktikan bahawa aku pun boleh nyanyi live lah, tak payah guna auto-tune pun boleh? Macam tu lah juga. Tak payah guna auto-tune pun tak apa. Tapi Loka rasa memang jadi lagi sedap kalau ada auto-tune. Kalau kau marah, kau lebih prefer suara aku macam ni, nak cakap aku tak boleh nyanyi, aku tunjuklah okey je aku nyanyi normal. Tapi kalau ada auto-tune, lagi korang pun boy you got me eyes, wah nak nyanyi part tu kan. Saya pun ada dengar satu-satu, kita pula stalker kan. Kita pun dengar lah satu-satu. Boleh je Loka B nyanyi tanpa auto-tune pun boleh menyanyi dengan baik. Komen you kepada masyarakat ataupun individu di luar sana yang orang kata tak mendapat pendedahan tentang auto-tune dan mereka menganggap siapa saja yang menggunakan auto-tune ni tak boleh nyanyi dengan baik. Auto-tune ni adalah seni sebenarnya. Nak cakap artis yang besar ke kecil ke yang pandai menyanyi pun guna auto-tune. Ariana Grande pun guna auto-tune. Lady Gaga ke Beyonce pun guna auto-tune juga. Padahal diorang tu suara yang mantap habis lah kan. Itu adalah seni, part of art. Kita ada pendapat sendiri tak apa, masing-masing lain cita rasa. Tapi janganlah nak cakap macam bangga sangat dengan auto-tune. Nak cakap oh saya lebih prefer awak tak ada auto-tune, saya lebih prefer kalau lagu ni macam ni. Macam tu kita nak cakap, bukan kita cakap bangga sangat dengan tu kan. Kita kena ada budi bahasa lah, itu sahaja. Kita bukan tak terima teguran ke cita rasa awak, okey saya hormat. Tapi kalau awak macam nak bila cakap tu sambil nak cederakan saya, memang saya tak cedera lah jawabnya. Kepada peminat-peminat di luar sana yang pastinya semakin hari semakin ramai yang dah mula mengenali Loka B, semakin lama ramai yang orang kata dah mula suka dengan muzik yang you cuba ketengahkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak sebab membuka pintu rezeki saya. Kamu semua yang mendengar dan terima muzik Loka kan, harap-harap continuelah support. Jangan lupa follow dekat IG, semua social media lah. Yang di Twitter tu baik-baiklah sikit mulut kan. Nah, gitu je.